Pada episod kali ini, kita akan mereview pengeluar kereta diecast jenama Maisto dalam barisan Custom Shop Diecast Collection pada skala 1.24 tahun 2010 Chevrolet Camaro SSRS. Reka bentuk pembungkusan kotak daripada Maisto. Di tepi terdapat tempo Custom Shop dalam barisan Custom Shop, dan kita perhatikan ada tiga barisan dalam model Maisto. Pertamanya adalah Premier Edition skala 1.18 dan Special Edition 1.24, serta assembly line yang mana kita boleh memasang tayar-tayar dan roda-rodanya, ya, 1.24. Okey. Sedikit sejarah berkaitan dengan Maisto ini, di mana mereka telah bermula pada sekitar tahun 1990-an, Mei Tat Chong Group of Company. Mereka mengeluarkan model-model diecast juga pada awal-awal tahun pengeluaran mereka. Tetapi setelah bankruptnya Burago, sebuah pengeluar diecast yang paling ternama dan detail, yang paling berkualiti di Itali, mereka telah membeli syarikat Burago, dan mereka telah memindahkan teknologi-teknologi pengeluaran daripada Burago, especially dalam diecast, teknologi pembuatan diecast, dan dipindahkan ke jenama Maisto. Tetapi Burago pada hari ini masih ada lagi. Cumanya ianya bukan made in Italy. Ianya sudah menjadi made in China. Kualitinya pun saya rasa amat berkurangan, ya, berkurangan sedikit daripada kualiti kereta-kereta Burago yang terdahulu. Okey, saya cuba membukanya. Oh, sebelum itu kita mendapatkan beberapa jenama juga yang dikeluarkan oleh Maisto, seperti Ford, General Motor, Honda, Nissan, Chrysler, Dodge, SRT, Firestone dan berbagai-bagai lagi yang telah mereka lesenkan. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan melihat kereta-kereta ini. Kita buka kotak. Okey. As is, ia diperagakan begini pun cantik kerana sudah ada landas. Okay, so okay, ada lagi lah ni screwdriver, ada lagi screw. Okay, so kita tengok kereta ni macam mana kedetailannya. Okay, hoodnya terbuka, ya, hoodnya terbuka untuk memperlihatkan engine di dalam itu. Ya, engine. Nanti kita akan lihat in-depth reviewnya. Okay, Chevrolet Camaro di depan. Kereta ini kalau anda perasan juga pernah digunakan oleh Arnold Schwarzenegger untuk mengejar penjenayah yang ingin lari ke Mexico. Saya lupa apa nama tajuk movie tu. Arnold Schwarzenegger, di mana dia berada di gurun, di tempat bandar yang tak ada orang, dan penjenayah itu ingin lari ke Mexico menggunakan kereta lajunya. Okey. Susah untuk dibuka, ya. Okey, inilah dia pandangan di dalamnya. Jangan susah hati. Selepas ini saya akan review secara detail. Saya akan pan and scan kamera ini secara detail untuk anda lihat. Ya, bonet pun terbuka. Okey, reka untuk belakang. All Star, ya. Nombor plat dia All Star Maisto. Okay, pintu dua-dua boleh terbuka. Ada nos lagi tu, ada nos, ya. Yeah. Okay, memang kereta ni amat detail. Pada harganya, cuba tengok tempo kereta ni. Bandera US. Okay, tempo kereta ini amat cantik. Tayar dia pun tayar rubber, ya, jenis tayar rubber. Okey. So, rekam bentuk hadapan, rekam bentuk atas.
dan ada tempo di sini. Okay. Okay, jadi itu saja review saya untuk Maestro Custom Shop Chevrolet Camaro 2010. Dan secara detail, video secara detail nanti akan menyusul. Okay, terima kasih kerana menonton pada episod kali ini Chevrolet Camaro daripada Maestro.